Ada apaan sih? Masuk. Misi, ya? Ya. Kenapa sih, Pak? Ngajak saya ke sini? Lapor. Salah. Lapor. Oh, sorry dong. Kenapa? Ya, tanggung lagi ngadep sono soalnya. Ini, Pak. Orang ini saya tangkap karena saya curigai sebagai orang yang menipu lewat telepon. Wah, kamu betul-betul kamu ya. Kamu berani-beraninya menipu orang melalui telepon. Ampun, Pak. Eh, yang dimaksud itu Allah. Ya kan nggak tahu tadi telunjuknya ke situ. Bengkok. Gua harus gimana nih? Maaf, Komandan. Jangan bercanda ya. Kita harus serius. Anda ya? Anda rupanya yang telah melakukan pertemuan. Jangan nelfon nih. Pak, sekarang Bapak menuduh saya macam-macam. Terus kamu diapain? Ngomong sama aku. Beneran? Tadi kamu ditarik? Enggak, aku gak ditarik. Aku lihat. Enggak. Udah, aku gak diapain. Gua kasih tahu tumbenan lu. Gua kasih tahu sama lu berdua ya. Lu enak cuman hari ini. Gua 12 tahun ngeliat di kalian begitu. Enggak nolong dengan tanda-tanda lu. Sana kau. Apa? Kasih. Komandan suruh dibanding ke Amerika. Iya. Di sana kan panas. Dia kalau nyari yang panas mah gak usah ke Amerika. Kemana? Ini di Indonesia. Kan banyak gosip lebih panas. Iya sih ya. Tapi ya, nyampe Indonesia. Iya. Nyampe Indonesia, Rehan baik. Ini jahat. Mulai lagi lo ya manggil nama Rehan ya. Begitu Syuli. Bukan Rehan. Apalagi Rehan baik. Cumi yeah. Apa yang mau kamu ucapin? Buat ngomong. Buat Kak Andika semangat syutingnya. Waktu itu kan kita sempat ketemu. Aku videoin kamu. Kamu bilang kamu pengen ngomong langsung sama Andika. Ngasih semangat coba. Kasih semangat coba. Semangat terus ya buat Pak Andika. Semangat terus pokoknya. Semangat ya. Makasih ya. Malah mundur. Pak, ini udah jarang ke Zoom, Bapak suruh minggir. Sering. Iya, Pak Komandan. Kamu lihat itu apa? Lampu. Terang kan? Terang. Begitulah cintaku menerangi hatimu. Oh! Aduh, Wen. Hah? Tolong, Wen. Apa? Turunin. Gak sopan sama Komandan. Pak, udah ya. Saya pamit dulu ya. Mau tiket yang tempat lain dulu. Nyapa-nyapain dulu. Coba besok diganti ya. Jangan tahanan lah. Jadi ya? Tahapan. Tabungan. Ayo. Ya udah. Ini saya dulu. Bentar. Komandan. Ya. Coba merem deh. Gelap gak? Sama tuh kalau misalnya gak ada komandan, kehidupan saya juga gelap kayak gitu. Pak. Mau nanya dong. Apa? Kenapa sih kita dikasih tas gini buat apa sih? Buat naruh apa ini? Nah, ini buat kompartemen alat-alat semuanya, Pak. Jadi buat pistol, peluru gitu. Iya. Oh, salah berarti gue. Emang apa? Jangan taruh sini. Enggak, gue gak ada. Gue juga tadi bingung. Gue taruh sini, tapi kayaknya takutnya berguna buat yang lain. Makanya gue taruh di kancut.